Itu kan? Iya. Pak Jokowi. Pak Jokowi masih di jadi PDIP kader gak sih? PDIP enggak sih? Informasi Abang gimana dia? Ya harusnya masih. Ya harusnya kan masih kan. Ya. Kalau belum ada dukungan, udah ada deklarasi belum? Belum. Nah, kalau belum ada deklarasi ya masih PDIP. Harusnya, harusnya. Dalam waktu dekat Pak Jokowi ada bertemu dengan Bu Megawati enggak sih? Nah, belum tahu saya. Yeah. Tapi kalau pandangan Abang dengan sikap enggak jelasnya Pak Jokowi ini cocok enggak? Maksudnya ada kemungkinan enggak dipanggil sama DPP apa? Gitu Pak Jokowi. Sebagai kader PDIP ya, Bang. Belum, belum. 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 Kalau itu kayak DPP lah. Mau melanjutkan yang tadi narasi drama itu, Bang, banyak yang menganggap bahwa kalau misalnya seperti pidato Pak Ganjar di KPU kemarin kan juga menyebut soal drama ya. Itu apabila diteruskan bakal berdampak pada elektabilitas, bisa semakin menurun dan menaikkan nama pasangan Amin, ini gimana nih, Bang? Itu tidak itu enggak ada kaitan sama elektabilitas atau apa, tapi ada sesuatu yang enggak pas disampaikan. Apa yang menjadi keresahan publik yang disampaikan. Iya kan? Ya enggak perlu harus mempertimbangkan faktor elektabilitas, masa bicara langsung menghitung-hitung elektabilitas. Tapi tetap yakin elektabilitas Pak Ganjar sama. Oh, sangat yakin dong. Situasi hari ini kan rakyat udah muak dengan kepalsuan, udah muak dengan kepura-puraan. Pak Ganjar dan Prof Mahfud ya tokoh yang tidak berpura-pura. Begitu loh. Pak, sama Simon sedikit. Kemarin kan Pak Gibran sama Pak Kaisang tuh langsung kami itu drama tuh. Siapa? Sum, kalau Ibu Mega itu drama atau emang ya, biasa itu? Aja lah, biasa aja lah. Gak perlu ditanya-tanya kalau itu mah. Iya kan? Bang, kemarin Nusron Wahid bilang